renang-renang kesepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kakak sang bunyinya nyaring, tukang bohong, kisit anjing. Terlebih padi berisi, semakin merunduk. Semakin orang pandai, takkan membohong. Adik-adik, tentu adik-adik pernah mendengar bermacam-macam peribahasa. Apa artinya peribahasa? Ada ubi, ada talas. Memang kalian adalah anak-anak yang pandai semua. Anak-anak yang pandai adalah anak-anak yang rajin dan bila di sekolah menghormati. Siapa sayang ayah? Siapa sayang ibu? Siapa sayang kau ubi? Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Tangkas sang bunyinya nyaring, tukang bohong, gigit anjing. Terlebih pagi berisi, semakin setelah kami dengarkan dari tiga sindikat, sindikat pertama menyarankan perbaikan jembatan di Desa Dharmaraja, di mana pada musim hujan ini sering terjadi kerusakan jembatan yang dimaksud. Sedangkan untuk kelompok dua menyarankan adanya pembukaan jalan antara Desa Cipicung sampai ke Desa Bojong, yaitu pembukaan jalan sepanjang 2 km. Hal ini juga didukung oleh kelompok tiga yang menyarankan adanya pembukaan jalan antara Desa Cipicung sampai ke Bojong. Sehingga apabila hari hujan dan lain sebagainya, ini tidak akan mempengaruhi di dalam pelaksanaan pemasaran hasil-hasil produksi yang akan dipasarkan ke kota. Kota, kecamatan, betul Pak? Betul sekali. Jadi dapat saya ambil kesimpulan bahwa sasaran AMD yang akan datang yaitu akan dilaksanakan pembukaan jalan antara Desa Cipicung sampai Desa Bojong sepanjang 2 km. Tercinta, hati terharu.
Thank you.